hati-hati deh, Mas. Ayo ke sana, Mas. Sana. Ini muara ke sana. Ayo sana. Ya, sana kita. Tunggu orang dulu. Iya, banyak warga yang sedang mencari di lokasi ini. Halo, Toppers. Beberapa waktu lalu telah viral di media sosial seorang pemancing yang dimakan buaya di Sungai Kabupaten Tanah Tidung, Kalimantan Utara. Kejadian itu sempat disaksikan temannya yang juga ikut memancing. Saat melihat temannya diterkam buaya, ia langsung meminta bantuan warga untuk menolong temannya. Tim SAR pun berdatangan untuk membantu pencarian korban. Pencarian dilakukan pada waktu pagi hingga malam hari. Berbagai upaya dilakukan namun hasilnya tetap nihil. Namun hingga sepekan, buaya dan korban juga tak ditemukan. Tim SAR gabungan menghentikan operasi pencarian seorang pemancing, Zainal Abidin, warga desa Bebatu di Kabupaten Tanah Tidung itu. Sesuai ketentuan, operasi SAR pencarian dilakukan selama sepekan atau maksimal 7 hari. Namun demikian, sejak pagi ini Zainal tidak kunjung ditemukan tim SAR gabungan. Lokasi sungai buaya itu pun akhirnya dipasang banner peringatan agar warga berhati-hati dan tidak melakukan aktivitas di sekitar sungai itu. Tadi bawanya kemana tadi, Mas? Ayo ke sana, Mas. Sana. Ini muara ke sana. Ya, sana kita. Namun 1,5 bulan kemudian, media sosial kembali dihebohkan dengan video detik-detik seorang petani yang diterkam buaya. Dalam video terlihat suasana pinggir kanal di KM5 Desa Bebatu, Kalimantan Utara yang tertulis larangan mendekati area perairan tersebut karena rawan buaya. Meski berbahaya, kedua pria yang diketahui bekerja sebagai petani tersebut masih santai mendekati area perairan untuk membuat konten. Tiba-tiba seekor buaya menerkam sang petani yang berdiri di dekat air hingga sang perekam video berteriak ketakutan karena kaget. Petani yang hilang tersebut bernama Luther, sementara sang perekam bernama Martinus. Luther dinyatakan hilang setelah dirinya diterkam buaya sepanjang 4 meter. Kapolsek Sesayap Hilir Ibtu Jaimin membenarkan kejadian mengerikan tersebut. Jaimin mengatakan bahwa kedua petani tersebut awalnya ingin singgah untuk membersihkan badan setelah mengangkat daun nipah. Adapun parsel yang digunakan untuk merekam Luther diterkam buaya sempat terjatuh. Puluhan warga berdatangan setiap hari untuk membantu menemukan buaya dan korban. Namun hingga kini, buaya belum juga ditemukan. Nah, Toppers, bagaimana kalau pendapat kalian? Jangan lupa untuk berikan komentarnya ya, Toppers. Ayo ke sana, Mas. Ini muara ke sana. Ayo ke sana. Ya, sana kita. Tunggu orang. Sana. Pasangka.